HP ini alat mubah, tidak pahala, tidak dosa, tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan, silaturrahim, syiar dakwah, sibarkan kebaikan, sibarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya. Menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sibarkan keburukan, dosa atau berita hoax atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu enggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah enggak dengar dosa jariah? Hah? Biasanya tahu apa? Sedekah? Sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah menyebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP kita atau di sosial media. Kita share ke orang lain atau ke grup sebelah. Isinya berita hoax, belum tabayyun. Isinya fitnah. Isinya adu domba. Isinya kekerasan atau filem-filem yang tidak baik isinya. Tidak atau merusak akhlak. Itu semua ketika kita sebarkan ke grup sebelah akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Makanya saya selalu ingatkan, khususnya pemuda-pemudi, seandainya anda terlanjur melihat video isinya tidak baik atau membaca berita yang tidak benar, apapun yang anda lihat, kalau sudah merasa itu tidak baik, tidak bagus, apakah apalagi dosa, sudah terlanjur kita lakukan, istighfar. Tapi jangan coba-coba di-share ke orang lain. Kenapa jangan di-share ke orang lain? Saya khawatir kalau di-share ke orang lain, nanti orang lain mengirim ke salah satu grup, nanti grup share ke grup sebelahnya, akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Kita wafat, meninggal dunia, tapi disalurkan dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalim. Hati-hati.